Periksa kawasan ni. Spekter, kau sepatutnya tangkap budak-budak ni. Jangan misalnya aku. Habis semua bila teman-teman aku dilepaskan. Jangan jadi bodoh. Dah terlambat. Spekter, aku tak masalah. Yang salah budak-budak ni. Lepaskan budak-budak ni, Pete. Jangan buat keadaan bertambah buruk. Aku dengan orang aku akan kebut tu. Budak-budak ni, aku bawa sekali. Aku takkan dapat masalah pada diorang. Ataupun orang kau. Pete! Jangan ambil budak tu! Saya selalu bayar apa je! Pete, tolong! Ambil aku sebagai tebusan kau! Aku pun dekat awak. Awak cuma lepaskan Adam dengan Fatimah aja. Kau lainlah, Pete. Mau masa. Kau nak bayar aku dengan apa? Dengan boya yang tak guna ni? Kau ingat aku bodoh? Budak-budak ni akan selamat selagi korang semua tak tercampur. Kau bohong, Pete. Kau tahu tak? Kau melakukan satu kes jenayah yang besar. Kau lepaskan budak-budak ni. Kau serahkan diri. Aku akan bantu kau sedaya upaya aku. Aku dengan orang aku akan kebut tu. Budak-budak ni, aku bawa sekali. Aku takkan dapat masalah pada diorang. Ataupun orang kau. Kau ingat aku akan percaya dengan kau, Kepi? Kau ada pilihan lain ke? Masih ada cara lain untuk kita selesaikan masalah ni, kan? Aku akan hubungi HQ. Apa kata kau? Lepaskan budak! Kau nak beli sangat sampai kau tergamak buat benda-benda macam ni untuk duit. Ini kerja kau? Ini sebinatang dan kanak-kanak. Semuanya makhluk Allah. Baik. Indogo. Kau tahu apa maksud Indogo?
ia satu perkataan lama bahasa Afrika. Nama budak-budak tu bagi pada gorila tu. Maksudnya adikku. Dan kau seperti adik aku, Ibrahim. Kita ada impian sama-sama, ingat tak? Ingat tak lagi perlawanan akhir bola sepak? Di mana kau lari macam lipas kudung, Ibrahim? Kesana kemari, kau suka banyak gol. Dan impian kita nak jadikan kau top scorer. Seperti aku. Sebelum kaki aku. Impian kita. Impian aku. Dan juga impian kau. Tapi apa dah jadi dengan impian tu, Ibrahim? Tak saya tukar semua.